Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para sahabat pemburu dimanapun kalian berada. Saat ini kita telah berada di tengah sungai ya para sahabat, seperti biasa untuk melakukan proses perburuan. Doakan kami para sahabat agar mendapatkan hasil batu akik yang berkelas dan berkualitas. Semoga kalian semua terhibur. Selamat menikmati. Dan di sini seperti biasa para sahabat, kita langsung menuju proses perburuan. Doakan kami agar mendapatkan batu akik yang berkelas dan berkualitas, walaupun dalam keadaan yang sedang berpuasa ya para sahabat. Mungkin sedikit menguras tenaga dan stamina. Kami akan tetap terus berusaha untuk menyuguhkan video tentang perburuan batu akik. Dan kami juga mendoakan para sahabat agar dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diselesaikan segala masalah kehidupan. Terutama masalah cuan ya para sahabat, apalagi kita tengah mendekati menjelang hari lebaran ya para sahabat, yang pastinya banyak menguras doku atau isi dompet. Kami doakan di sini agar kita semua dimudahkan rezeki, agar dapat melewati masa lebaran dengan sukacita dan bergembira ya para sahabat, terutama untuk anak-anak kita. Di sini kami telah menemukan batu putih para sahabat, ternyata ini banyak batu air biasa. Dan di genggaman saya ada batu hitam para sahabat, namun itu juga ternyata hanya batu sungai biasa. Kembali di sini para sahabat, kita melanjutkan perburuan. Kami telah menemukan batu hitam yang tertanam. Apakah ini termasuk kecubung ulu? Memang batu hitam ini telah mengkristal para sahabat. Baiknya kita akan langsung mencucinya agar tahu dan lebih mengerti jenis batu apa ini. Dari cilatannya pasti yang jelas bisa kita jadikan batu akik. Namun pancaran warna dan motif kurang menarik ya para sahabat. Nampaknya akan kita tinggalkan saja para sahabat. Mungkin kedepannya nanti kita akan menemukan batu akik yang lebih baik. Dan di sini kami pemburu akik tidak bosan meminta kepada para sahabat semua yang ada di kalian berada ya para sahabat, untuk menekan tombol notifikasi agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya. Begitu juga kami harapkan untuk mensegerakan menekan tombol subscribe atau tulisan berwarna merah di bawah video ini. Dengan kalian cara mendukung kami dengan like, comment, subscribe, yang pastinya akan membuat kami lebih bersemangat untuk mengupload video-video pemburu akik selanjutnya. Dan kembali di sini para sahabat, dari perjalanan kita tadi yang lumayan jauh para sahabat, kita telah mendapatkan beberapa batu yang kita anggap batu akik. Lihatlah para sahabat, ini seperti batu megamendung namun tidak memiliki garis atau motif Sulaiman. Kita tinggalkan saja para sahabat, walaupun itu batu yang telah mengkristal. Kembali kita melanjutkan perburuan, dan doakan kami para sahabat untuk kedepannya kita mendapatkan batu akik yang kita buru dan kita cari selama ini. Memang saat ini menurut kami adalah waktu yang sulit untuk berburu akik para sahabat, karena kondisi kita tidak 100% fit, baik secara fisik maupun pandangan atau penglihatan kita ya para sahabat. Namun sekali lagi, rezeki akan menghampiri jika kita terus mencari. Lihatlah para sahabat, akhirnya kami di sini menemukan otomatis strike. Lihatlah batu putih yang terhimpit batu lainnya. Ini adalah batu, mungkin batu kristal ya para sahabat. Ukurannya lumayan besar. Dan benar saja para sahabat, ini adalah batu kristal yang memiliki kulit putih
seperti Sulaiman para sahabat, namun Sulaiman hanya di bagian luar, dalamnya kristal. Full kristal. Ukurannya lumayan para sahabat, namun ini adalah kristal yang bisa kita asah ataupun tidak menyerupai sebutir butiran garam yang besar halus. Jadi baiknya akan kita bawa pulang. Ukurannya lumayan para sahabat, 3 ujung jemari saya. Alhamdulillah para sahabat, ini strike pertama kita. Walaupun ini hanya batu kristal, kita akan mengambil dan membawanya pulang. Kita hitung sebagai pelaris untuk mendapatkan batu akik lain yang lebih berkelas dan berkualitas. Alhamdulillah para sahabat, rezeki kita di bulan Ramadan ini mantap. Dari sekian batu yang kita ambil para sahabat, ternyata semua tadi di belakang berapa menit ya para sahabat, hanya batu air atau batu jasper yang tidak bisa kita bawa pulang para sahabat. Seperti batu ini yang digenggaman ternyata hanya batu air biasa. Batu air menyerupai batu aki ya para sahabat, namun tingkat kekerasannya yang tidak memadai untuk dapat kita asah jadikan batu aki. Di sini para sahabat, lihatlah. Akhirnya kita menemukan ada cintanya, strike. Ini adalah batu golongan baiduri ya para sahabat, yang memiliki kulit putih. Alhamdulillah mantap. Dan setelah melakukan perburuan yang melelahkan, saatnya kita berpisah ya para sahabat. Maafkan kami jika terjadi silap kata maupun perbuatan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Kami hanya manusia biasa yang tak pernah lepas dan luput dari silap dan dosa. Kami bukanlah siapa-siapa dan tak akan pernah menjadi apa-apa tanpa dukungan kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share videonya. Assalamualaikum.